dia anggaran 2003 atau anggaran 2004, itu yang saya tanya. Kalau anggaran 2004 biasanya itu belum belum ada anggarannya kan? Ya. Oh, Januari Februari. Kan anggaran itu biasanya ada dulu uangnya kan? Ya. Enggak, saya mau nanya itu aja. Anggaran 2023 atau 2024? 2024 itu biasanya, Bu. Saya ini di Banggar, paham anggaran. Rata-rata selesai anggaran 2023 itu uang di negara itu belum ada kecuali silva. Silva itu dipakai untuk gaji. Januari Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program di bulan Februari? Itu pertanyaan pertama ya. Ya, Ibu ya. Ini banyak bertanya orang masyarakat. 4 bulan terakhir akhir tahun 2022 dan awal tahun Januari Februari di 2024. Karena kami merasakan betul khususnya di DIY bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu, datang yang satu, belum habis yang kedua, datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos. Tetapi saya kira forum ini bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemensos sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalam tata kala pengelolaan keuangan. Nih Bu, soal realisasi. Jadi Bu, bansos itu mulai 2020 itu diserahkan SPM pertama awal Januari. SPM pertama 2021 awal Januari. Jadi bukan awal 2022 Februari. 2023 Februari. 2024 Januari. 26 Januari. Jadi Bu, kalau dia mohon maaf, yang saya bantu itu orang kalau sehari, bahkan dia kadang minjamkan kartunya digadekan loh Bu. Untuk makan, karena kalau PNS pegawai itu hitungannya satu bulan begini, kalau mereka itu 15 hari sudah habis nih duit. Nah kalau saya terlambat, mereka makan apa? Saya nggak mau, tapi yang perlu saya jelaskan Bu, perlindungan program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya ya saya enggak ngurusi Bu sisanya. Kenapa ya saya ngurusi ini aja mumet gitu kan Pak. Ini komplain sini komplain sini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami enggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar program kami, dari mana kami dapat uang? Orang ini saja ngitung itu harus nunggu temuan BPK bahwa kami utang, nanti baru kami bisa minta nanti ke Kementerian Keuangan ya. Kenapa? Tadi realisasi Bu Esti menyampaikan, saya salur misalkan bulan Desember, November, makanya saya sampaikan, kenapa saya sampaikan salur dan transaksi? Karena ini uang dikirim ke bank, dimasuk ke rekening dia. Dia ngambilnya itu mungkin 2 bulan kemudian, ada yang begitu. Ada yang, karena Bu, jaraknya jauh ngambil ke bank. Tapi kalau saya serahkan semua ke PT POS, saya nggak punya duit. Jadi kayak Aceh Besar itu Bu, dia nggak ada bank itu. Dia kalau itu butuh 500 ribu, padahal nerimanya bansos 300 ribu. Jadi kenapa dia simpan kadang ngambil 3 bulan sekali itu begitu. Nah kalau saya bantu semua pakai PT POS, saya kami nggak punya anggaran Bu. Seperti itu, jadi bukan kami real, karena transaksinya. Makanya saya selalu penjelasan kami ada salur, kami nyalurkan, tapi ada transaksi. Dan boleh dicek, tolong tayangkan itu, boleh dicek. Salur kami lebih besar dibandingkan transaksi. Salur kami lebih besar daripada transaksi. Kita lihat
yang PKH, presentasi tadi, yang presentasi. PKH masih baku. Jadi kenapa kemarin kita diskusi ini, Bu? Kenapa ini kecil? Padahal kita nyalurkan. Ya mereka, ya mungkin dia nggak bisa ngambil, atau dia sakit, atau apa di bank dia nggak bisa ngambil. Jadi seperti itu kira-kira, Bu. Nah kemudian, nah ini Bu, ini Bu. Nah ini ada salur, ini ada transaksi. Kenapa saya sampaikan begini, Bu? Ada selisih, Bu. Jadi per akhir tahun 2023. Jadi ini per akhir tahun 2023 ada selisih berapa ratus miliar. Nah ini kami nggak bisa, kalau sudah kita serahkan ke bank, ya kami nggak bisa jamin dia ngambilnya kapan itu, Bu. Sampai 3 bulan baru. Jadi temuan ya, Bu. Sampai iya. Iya, jadi temuan, tapi ya kami harus jelaskan. Iya, itu yang jelaskan. Ya, kami harus jelaskan. Karena seperti ini ngambilnya tergantung KPM-nya. Sebetulnya kalau jujur saya ditanya siapapun saya ngomong saya mending PT Pos, tapi kan harus bayar masalahnya. Pimpinan, kami enggak ada anggaran. Kalau pimpinan ada dikit tanggapan. Tadi mohon maaf Bu, tadi Bu bilang tadi bulan Januari 2024 sudah ada pencairan ya, ya. Tanggal berapa Bu? 26. Pertama SPM pertama 26 Januari. Itu Ibu baru transfer ke bank atau memang sudah cair? Ya. SPM itu surat perintah membayar kami. Bayar ke bank? Iya. Kementerian Keuangan kapan ngirim uangnya ke Ibu? Pak, ini kalau bansos itu enggak pernah. Ini yang ini 2021 itu 4 Januari. Saya transfer SPM pertama ini. Enggak, bukan bansosnya. Itu kan APBN, Bu. APBN itu kan ada prosesnya, masih siklus anggaran. Nah, Pak, ya saya enggak tahu. Yang jelas kami bisa bayar. Saya kan nagihkan ke keuangan. Ke keuangan bayar kapan pun saya enggak masalah. Kan itu kan, jadi gini, kan yang anggaran itu ada namanya anggaran besar, itu kan ada Menteri Keuangan. Saya tahu, Pak. Anggaran besarnya itu di Menteri Keuangan, itu apa namanya, yeah. Pusat anggaran. Masa Ibu baru awal sudah ada uang udah, situ? Pak. Ada, Pak. Ya saya, makanya saya beda. Tanggal saya, berapa Menteri Keuangan mengirim ke Ibu? Kok ngirim saya? Kan saya anggar, dipanya kan ya, November. Pak, yang harus diklarifikasi, ya. Itu anggaran itu langsung dari kas negara ke penerima bantuan. Gitu. Ke bank penyalur. Sorry, ke bank penyalur. Bank penyalur langsung, jadi tidak melalui Kemensos. Kami itu Pak megang uang besar, nah. Itu seperti akuarium ikan dalam, kita bisa lihat nggak bisa pegang, karena uang itu langsung ke KPM Pak, bukan lewat kami uangnya. Ya makanya silin Bu, sini ada sistem anggaran kita yang tidak sehat ini Bu, ya kan ini yang itu memang saya lihat. Jadi Ibu itu Pak, punya saya uang juga, tapi takut Pak megang uang segitu Pak. Bukan. Mending dari keuangan langsung ke KPM. Ibu bilang aja, saya punya uang tapi nggak punya uang, begitu boleh bagus. Ya memang kenyataannya begitu. Saya selalu ngomong sama teman-teman, kita ini lihat seperti akuarium, bisa dilihat nggak bisa dipegang. Kan uang itu kekuasaan. Kalau kita nggak megang uang nggak ada, nggak ada. Enggak, jadi Pak, Ibu enggak, punya Pak. Anggaran itu. Enggak Pak, kekuasaan milik Tuhan. Izin Bu supaya ya. Apa yang itu saya sampaikan itu sih aneh Bu, ya, kalau kekuasaan milik Tuhan ya kita ke akhirat aja kita semua saya, kalau kekuasaan milik Tuhan semua kan di dunia itu kan Tuhan kasih juga kita kekuasaan. Izin Ketua supaya tidak salah penangkapan. Sudah jelas tadi. Iya, enggak saya mau mengklarifikasi juga karena kan Ibu memastikan SPM Januari. Iya, mungkin SPM-nya Januari. Tapi sekali lagi saya punya data penyalurannya ke masyarakat itu ada Pak. Saya banyak leafletnya sejak 2021. Jadi 2022, 2023 itu pengumumannya pasti bulan Maret memberikan. Nanti mungkin fire-nya saya kasihkan ke Ibu Bapak ya, supaya ya, kami juga jangan sampai begini. Ini ada penahanan uang kemarin berarti. Ketika keluarnya ke masyarakat kok Maret, meskipun SPM-nya dibayarkan di Januari. Ini kan sekaligus Bu Menteri klarifikasi ya. Bahwa yang benar SPM itu kan sejak mulai Januari sudah diberikan ya. Walaupun kemudian yang di luar Ibu memang kemudian tidak bisa menyampaikan karena ya. Orang tahunya ya. Hanya dari Kemensos sementara ya. Itu dari berbagai kementerian ya. Demikian ya. Yang kedua Pak Wisnu dan Bu Sali, buffer stok kami memang habis Pak.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.